Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Judulna teh nyaeta penataan situs makom panjenengan. Bapak-bapak teh guru-guru nanti geuningna aya kerajaan. Paji Oong di Bandung diusahakan sumpin ke dia koyong mirin ngariung sama muka Oong itu karena pembangunan jembatan anak punya kita dinagrong ke Bandung itu kan tetap masyarakat tadi terus etet ayo orang bangun dan karaja kurang pak bohen kan orang bangun kemana caranya jangan lagi ini selalu menerong ya, selamat sore Pak Haji. Hari ini sedang diadakan silaturahmi di kediaman Pak Haji Agus, membicarakan tentang apa? Ya, dengan judul ini menyatukan masyarakat Dharmaraja dari kalangan tokoh sampai pengusaha. Untuk kedepannya, maksud dan tujuannya membuahkan tokoh itu adalah ingin membangun salah satu situs wisata, contohnya yang ada di Paniki dan situs-situs yang lainnya yang kutuliskan wisata situs Dharmaraja. Dan kedepannya akan bentuk forum ya? Insya Allah barusan hasil daripada musyawarah para tokoh dan pengusaha akan dibentuk forum peduli situs atau wisata yang ada di wilayah Kecamatan Dharmaraja. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Robi sore sore gue kirim apa yang gue kirim kami di sana desa Cibenteng lu pasti kuning di pipor sadaya nak dari wiki para tamu undangan anu pasti kuning di pipor tu kami sepatan mendalami perintahnya kumulah sadaya nak hormatin simpuring punten ya simpuring ngadet urenin kapapan cengang cenah pangadugi ke sababaraha anu baris kadugikeun dina susunan acara ieu. Para wargi sadaya anu sami-sami hadir di tempat aya sababaraha acara anu baris kadugikeun atawa nepi dipertaranana hiji musyawarah ieu. Nyaeta musyawarahna teh judulna teh nyaeta penataan situs makom panjenengan. Susunan acara anu kahiji bubuka anu kadua nyaeta sambutan-sambutan anu kaopat nyaeta saran pendapat dari seluruh audiens anu kalima doa sareng anu kagenep. Mangga acara ieu supados lancar teu aya halangan harungan. Urang buka acara ieu kumasulan teu kapratina mudah-mudahan naon-naon anu diharepkeun kumaha sing kita kanan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa hadirin Al-Fatihah. Atur nuhun. Mangga urang lajengkeun kanu kadua nyaeta sambutan-sambutan. Anu kahiji nyaeta sambutan ti atas nami ketua panitia penataan situs makom panis anu baris kadugikeun ku pangarsa Bapak Cecep Wakos Sinar Tempati Sumangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anggung dipayun
Mangga orang manjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Direkna dina sore ieu urang biasa ngumpulung, mudah-mudahan nalupi anu dicancanakeun kumpul sadayana jadi kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat sinaran salam mangawan sanggakeun ka junjungan urang sadayana. Anjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatna kepada tabiin sareng tabi'atna kaumuran salah umatna mugi ieu nya mangga di paparingan salah kumandung amin ya Allah. Bapak camat untuk beribadah di rumahna Bapak Guru oge anu teuh untuk beribadah di dalam oge Bapak Lurah sadayana mamun kudu salah kumandung anu tak bisa untuk berpados di pihak orang. Anu dipayun berpados untuk pas rasa tumpah dia pakai makan. Atanapi ayah hiji makom wakiyuloh. Nyata anggen yang haji mau sesa anu panik. Abi kalasan secara tidak langsung spontanitas sebagai tokoh merasa terduga mana abdi kuningal ieu aset kurang nu kada dilestarikeun naon makin dagening ini dinyata seueur sababaraha situs anu kada dijagakeun atawa diamankeun urang sadayana salaku tokoh abdi nanggir kalasan kapuluh oge hayu kapuluh panglongokeun ka ditu. Dan geuning abdi teh bingung salah tokoh teh. Kedah kamananya abdi mun tanguni da intina meureun ieu teh kedah dilestarikeun. Upami aya benda-benda pusaka teh mah kedah diamankeun. Supados anak injuk urang teh katurunan teh tarang. Di ditu dan gawisna aya sawabaraha sumber mata air. Geuning lamun situs sadayana di antawisna ayah yang disebatna cai cemaraja, ayah yang disebatna cai kawadusan, ayah yang disebut cai na kajayaan, ayah yang disebatna cai na kawadanaan, ayah yang disebat cai kahuripan. Toh sadayana ini nganung makna kawan nganung hasia kami kurang sadayana nganung. Nina kana kayaan ayahnya sangat luar biasa. Menyedihkan hiji aset jalan dimulai kamenteng dugikan nama konten tidak layak pucuk kita sumpah entah pak matanya abu tinggal kayaan situs urang kukurikan kukikan kaya jemaah kuih di makon di makon bisa demi tak pingsan, kunawan aku mati batu di tingkat kaya, tapi berat. Makan aku cunur, demi tak pingsan, dirinya ini ngerosaknya sama aku kokoh. Kedah aku maha aku hafi nakana, kedah aku maha aku hafi ngemiliki anak-anak. Jujur, api rumah awas bodoh, rumah awas terang, kedah aku maha lengkap. Anu akhirnya, abdi muntanguni kepala tokoh di antarusna ka pahati bebe. Kumaha abdi kangaji, kedah kumaha leka abdi, kedah kamana abdi. Dan anginat ko sawalakat tau luka penggar teti kakungkul teti acan ayah nungan jamah. Iji eta. Kaduana di setiap saksi muharam, di ayakun muharamannya eta. Ngabumbah di mana-mana dongka pak pade istilahnya ibad ayin ngakayaan posisi kamar mandi nage pak di setiap tahunnya aku tengah damai tidak pilih-pilih acan istri salam mama kata panah putra aduh api di palininya api kacida pisan pak api pengenah satu tokoh kedah kumaha atau api ayinnya ku dihadirkeun nama bapak-bapak sadayana abdi mun tulung supados hayu urang sesana urang menahan urang tata eta situs
dapat yogi karena anak itu orang tuke. Ya tapi kedua anak jujur pak emang sebagian narasumber nyarios ke dia katakan luas mana awal-awal nama 14 hektar. Kadil merenang sehe bapak kumaha. Akhirnya menyimpulkan luas tanah Makohong Ayah saat itu 200 meter. Upami lahan Makohong makiran langsung 2 hektar. Tapi bingung oke, kedapan-kedapan sarang anu tos dikara keluarga rumah. Dan kedah ayah akses jalan, karena setiap sumber mata ayah tapi kedah ayah jalan penginten ngerinya. Oya mimpang namal genma, oh iya cahit kahulipan, oh iya cahit kajayaan, oh iya cahit kawadusan, ameh terang, sadaya nanti ya incu-incu rantai. Anungkat iluna, ini ditutupnya ayah menghapusan. Diamankan lupa juru kunci, tapi apakah menjamin salamina yang tak aman? Abdi khawatir ya pak. Akhirnya anak incu orang itu mengetahui yang di Dharma Raja itu pernah berdiri sebuah kerajaan. Kamu benar jangan di Dharma Raja terus kayak kerajaan mana itu ngertina? Yo jasna, yo lampina, yo pedama, ya Krishna, abdi teh tiasa nuduhkeun manen ba. Tah, ngan bahura teh leluhur urang teh geuningna aya kerajaan di dieu teh. Eta kali anu kada ka mana abdi rupana, abdi nuhun teh kaana, nuhun teh sadaya anu sadaya. Dan yang tahu sengaja air nangunya bapak-bapak diri api yang saya kenyati bapak-bapak juga saya tahu bapak-bapak juga kapan ini semua kaya sesungguh ini apa kaya sesungguh menghujan dia ya pak kawasan aset kecamatan untuk desa Cibubur. Kami yakin, saya yakin-yakin aku pemilu tak akan sampai mungkin akan meningkatkan pengalaman ekonomi yang sangat mudah-mudahan kalau ini mau dibutuhkan dan semua terus ini aku oleh wabarakatuh. Nah, atur penuh kita tersana Bapak Detek Nupakan pos merda. Walaupun kepada bapak ibu sadanya anu sami-sami hadir jika banyak-banyak pohon nama ibu sarapan. Salajengna nyata sambutan anu kedua di atas nama atarapi di bapak kepala desa Cilintu Wakos Sinan Tempati Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mugi hormat Bapak Camat, alhamdulillah dina waktu berkatul hadir di tengah kesibukan anak. Mugi hormat tokoh masyarakat Cileunteu khususnya Abdul Panunin anu parantosan roge oge bapak-bapak anu kuring di sukorma anu parantos kuping ka ieu tempat Paji Oom di Bandung diusahakeun kuping ka ieu hoyong miring ngariung sanggeung kita kuring atas nama kepala desa Pak merasa bersyukur yen di kampung Panis Desa Cileunteu aya tokoh anu sakitu semangatna bolak-balik ka bumi Paji teh teh aya kahoyong dina pamintenna sakumaha anu dipedarkeun tadi panjang lebarna sapertos kitu pamintenna tim kuring
antos kehadiran dina acara Muharraman. Dina acara Muharraman tim kuring ningali anu hadirna panginten tutu warga kampung sareng tamu-tamu anu di luar sieurna. Tim kuring ngadudikeun dina sambutan eta. Pangga taun pahun insyaallah. Partisipasi perhatian di desa insyaallah ayahlah panginnya. Nah supaya kampung meriah teh urang tiasa ngaturakeun warga Cikeunteung nagrong kamenteng katanya acara anu sok biasa pawai obor mun taun ngopi pawai obor anu selama ieu sok tetep kamenteng tiujung kamenteng bilang masalah dugi ka paningis orang kamenteng geus terangkeun bahwa anu eta teh aya pawai obor katanya. Benten upami ayeuna urusan melibatkeun warga kampung seueur diawali pangkalan ojek. Eta ge akan lebih meriah. Atuh leutik ka paningis pangunten tokohna di mata dihadiri keluarga Cikeunteung unggul di Sumedang Lahan eta nu seueurna. Nu sarupi teh kitu buku kaum ieu teh seueur. Ayeuna pangunten situs anu aya di Paningis pasarean tentang dengan tujuannya dikuring orang kita buat kerjaan Paningis aya nama tulisnya terus incuna Paningis demi kumpul zaman Abi Abi itu kaki nak ini kaki na terus ke mana mungkin tak agung alhamdulillah akhirnya kita incuna artinya situs kita terus awi kita kumpul terus dikenal di Dharma Ajamanya terutama nah, daerah wetan mak upami ningali ka kubur gitu ya anu sarumping na teh akhirnya upami ningali da abdi ge ka kubur teh langsung ningali ka dinya teh sanaos eta situs teh aya di pikiran kebon kaki sieun upami aya pakuncen di mana tukenging tukenging ngelebet ka dinya teh. Ya alhamdulillah kan kami kajian terang kamari kami tanya Pak Ketua juara ningali kali itu ningali memang Pak ningali kondisi kita orang sebagai warga kami tadi saksi itu perlu aku peduli kami tanya itu pemerintahan budaya seluruh kalau kedah di benahi kami tanya terutama abdi ningali upami dina Muharraman Pak. Dina Muharraman teh saatu aja 12 lampu kitunya. Meminta hariba atau tekad tujuh mata kae. Sementara ningali anu kamari ge pangeta teh anu gede-gede teh sisa anu kamari kitu tanya. Nah, tiap tahun ngadamel teras itu upami dibilang teu layak mah teu layak kitu tanya. Tapi ya tuh mahade pangeta kemampuan masyarakat koyong agama anu lakuk naik ya begitu nah panginten ayana ayah gagasan di tokoh masyarakat yang punya keinginan tinggi gitu kan ya pak urang teh hulung iya hulung iya tetapi panginten teh acak kudu di mana urang teh tapi mah anu tadi bumi kudu kasaha urang teh montang panginten ya alhamdulillah panginten dina kesempatan ieu kemarin Pak Ketua, Pak Haji, Pak Uwuh dinten Senin badhe ngayakeun pertemuan karang tokoh-tokoh pengusaha anu aya di daerah Gantung. Gimana? Alhamdulillah dipurit kena hadiran panitan bapak-bapak di ulang bukan iya panitannya panitia pembangunan upami pembangunan tema bayang terang bantuan kedah kumaha si Pak urang teh upami urang aya kahayang kieu teh panginten ti pacamat teh tak kedah kieu kedah kieu kitu teh teh da terus terang pacamat upami urang ayeuna melibatkan keuangan di desa ala kadarna atuh di desa mah dinyari ieu tah bantosanana dari kahoyongna mah agung kieu teh hoyong dikieukeun hoyong dikieukeun aura abdi mangga dan cate acara urang panginten ngajukeun proposal nah eta teh kapan
minimal orang kedah terjadul rencana RAB. Sebenarnya sih sebenarnya biaya anu perlu kurang dibutuhkan kalau pembangunan sarana anu aya di situ eta. Nah, naon geura? Nah, saung anu aya di lembur geura tetapi pakitaran jalanna gitu kan. Nah, bade tetap mandina geura anu dipayungkeun antara saung sareng tempat mandi pantes anu dipayungkeun eta. Tentunya ada sarana jalanna pantes. Mungkin gitu pengertiannya agama bapak-bapak di dieu di sipulih di kajuhukeun pangeterna bongkolonganna atawa tapi kada kumaha ieu teh kitunya saran-saran ti bapak-bapak pangeten anu utami eta anu di atosan pangeten kusukur. Kupina sakitu anu biasa dukeun hatur nuhun kana pangatosanna Gusti Allah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun ka Pak Kersa, Pak Kepala Desa Cinte. Misalajengna nyaeta sambutan Bupati Guru di Bapak Camat Kecamatan Darmaraja, Pak Kersa Bupati Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita telah diberi oleh Tuhan Taala. Hari ini kita berkumpul tentunya untuk membahas sesuatu kebaikan. Saya lupa Ustaz, saya sampai kalau kamu duras, ngario, bunga, tapi mau diomongkan teh kalau sah, saya sampai kalau ini apa sih? Lupa Haji Mohon, Ustaz Haji Mohon. Selawat serta salam bagi yang tetap tetap diraskan dan sembilan orang berada di Muhammad Rasulullah. Pak, sebut absen apa? Kita akan kenal cara ya. Kita akan perkenalan we. Dan kita harus yakin Pak, ketika suatu cita-cita direbut secara bersama, artinya tidak ada yang berat. Asal biasa benar-benar sesarangan. Insya Allah, dan dalam raja lo potensi luar biasa. Hari ini kita ngopi bareng, nanti kita lanjutkan lagi, Pak. Ya, Pak Haji, kita lanjutkan lagi. Pak Haji, Okok, apa, Pak Wawat, apa, Pak. Pak Dedi, Pak Dedi. Oh, silap dari. Ibu Suryanti, istrina, Haji Bebet, terus apa, Pak Melayawan, itu nama bagus itu, tak apa-apa yang lalui mah. Terus, ayat, apa sih, dalam ibadah. Mau bisa, sadayana ke apa, kami bahas apa? Sesuai KTP itu kan? Wah, Allah ngajib mah! Tak kopi, gua ke telan. Siap! Karena? Sok, saya mau apa, apa jib namanya? Kepadin, Pak! Kepadin, Pak! Pak Hajar, di Kamenteng banyak Pak Agus Komarudin, Paulisnya Pak Jukul, Pak Jukul, nah ini pokoknya tuh Pak Jukul, Pak Badeng, kami di Kamentengnya Matro, Pak Eme, Pak Eme, Pak Tarsidi. Ah, tapi tak iya. Ya, Pak. Tak iya, maaf. Sumpah dos, mungkin biasa. Komunikasi. Bu. Bu, apa ini? Bu, eh. Mana ini? Bu, eh. Mana ini? Bu, eh. Mana ini? Bu, eh.
ene. Oh. Pak Dadan. Niki. Pak Cecep, apa Pak Memet. DPD-nya. Pak Bodin, Pak Topik, Pak Ce. Ya. Tapi Widodo di Cibuto lahir di Lamongan. Jadi Bapak Ibu saya, sebelum saya bicara kayak gitu, Bapak Cecep mah tong nyen pabrik kesek aja. Ayeuna nu bisa digawean isukan. Oh. Misalnya tadi rek beres jalan no, jalan Katolona, jeung kamar mandina, jeung tempat etana, sabar duit teh, gampangna jiga kumaha? Ieu teh loba inoh-inoh urang ieu. Pak Cecep, sampe pengen proposal atuh. Ya, keur wae ke kapan proposal anu sadayana. Saya yakin nanti kita berpikirnya ada berpikir anu jangka pendek, anu paling mungkin. Terus kita bermain itu apa pendek Pak? Itu untuk jangka panjangnya seperti contohnya pembangunan jembatan anak punya. Eta tina krong ka panik itu kan ngelakukan walungannya. Nah, berarti itu tugas dari pemerintah. Nah, eta perlindungan ratusan juta. Ayo nak, Pak Cece, sok di antok bari ke dapur naon kamar mandi terus jalan dan jalan ke makam juga jalan ke makamnya nah bukan eta sabar aku itu cekel diambil 50 sak cuma cara ngapi pilarnya tinggal jalan bisa teman kita tuh ngapain. Pak Junaidi jalan ke kadinya bagian Rabi bayar 50 sak ini dia ya Haji Oon bayar Haji Agus oke dia bakal hitung pokoknya maka itu menyokap dana Pak Ketua Bapak Bone sing yaki cicingnya di Bandung tidak sama saya teh orang asli Dharma Raja. Mak ijen mula asyik ke patlu alam, jadi hante tuh. Kudu diaku. Ya, termasuk kami saja. Tuh. Mohon Pak Cecep, ayo nantes ayah, Pak. Yakin bakal mengundur. Pak, simpenkan. Dalam keadaan sakit, kapan minta nomor ini? Kiri. Nah, tapi kan, sebelum memotivasi yang lain, kan saya, ya, kan harus duluan. Berapa milik Pak Jecao? Tapi tu, tinggal ambil ayam kasina itu terus direkam Pak. Nih direkam. Wah, jangan malah bohong lah. Diraku. Ayam kasina diambil Pak. Karena dicapak bukan itu apa. Kita punya peduli dharma aja. Di kecamatan tapi kecil-kecilan sebelum nanti saya ekspos supaya tokoh-tokohnya ikut kita contohkan dulu nomor Pak Gede regional kemarin untuk Dharma Raja itu Pak saya main-main sama anak yatim yang baru satu desa lah diajak piknik ke satu desa habis bunga saat itu dicurunkan ke habis kuring ke yang apal kumaha malahnya budak kecamatan lagi mulai kumaha ya anak yatim. Alhamdulillah Pak, kita nyari yang bisa murah-murah ya. Terus negara makui, dok yang bisa ngejawab di pasien kongres, cur ya, makan kita pakai biaya lagi. So baru dah Pak, baru dah saya menang-menang kurang pakai tahan di situ. Tuh, ketika kita sudah dicakar, insya Allah memutus. Nah, apa Pak? Sok, boleh. Temukan duit, ayana ngambil dulu kan itu. Ketika aku tampil, jelas dipercaya. Yakinlah pokoknya bakal. Taruh hati aku dari
orang tipikal wae daek urang tu urang dan mana sih aku eta mah ungkapan Pak Haji Agus asli Pak Haji dorwe engke setelah proposal besar nya berenang Pak Uu melalui Musren Pak ya ulah hari ke Pak Uu mah ya proses Pak nya ke pemerintah masih ya proses. Dewi bisa Pak Uu enggak sekurang di Pak Uu 1 juta tahun kira-kira 2023 Pak Uu sudah Musren Pak Uu sudah menyusun anggaran 2023 jadi mungkin kesempatannya kalau Pak Uu berubah anggaran kalau itu ayat duit nanti. Jadi kalau disusun lewat waktu, pasti jangkanya agak panjang. Pokok nama Pak Cecep, lempang lula, dulu lue. Nah, Pak Kasi BP, nong di kejari, nong merenan kepala, nong kebun pati. Jadi pokok nama lempang, lue lempang lula. Ya, pajinya. Ayo disuruh, ayo takut, cek jaman, hutang-hutang, hutang-hutang, gede iya. Pak Agus bendaharanya, tapi insya Allah habis tanggal malam tutup ya Pak Agus mikir ke kepayunan nunau akan gitu ya jalan dulu saya pernah menengah festival Dharma Raja oh iya bisa pulang gitu. Tinggal nanti ke depannya memang cita-citanya panjang Pak ingin menggali potensi supaya orang itu mau datang ke Jakarta. Dan kita telah coba Pak Haji. Betul nomor Pak Haji, oh transfer langsung Pak. Sama saya teh terdiri untuk bisa datang, oi. Ya transfer 5 juta, nyanaom, hati lu. Yeah. Itu Pak. Dan insya Allah Pak Haji semuanya transparan. Dana kita kelola dengan transparan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terus keduanya terus terang Pak ya saya itu ingin bahwa Dharma Raja itu sebagai wilayah kenangan dari titik segini menjadi rajanya di antara kecamatan-kecamatan Anuhaya di sebanderan jadi gede ya kan saya mah ngalengkah wae Pak tapi can keturunan mah tenang naon gitu contoh nantinya urang jeung Dharma Raja Car Free Day. Nah, abunya hoyong supaya orang teh jalan-jalan ke Dharma Raja, we teh cibungur. Geus teh aya anu jualan tahu, jualan naon, jualan naon muter nu duit titinya. Datang deui terus bari main layang-layang. Hari pertama 100 layang-layang kodus dalam 1 jam. Tapi ngilarina hujana parah. Pak Haji, jadi kita enggak bisa itu sebenarnya layang-layang itu permainan rakyat yang sangat-sangat tadinya mau dikembangkan lebih heboh lagi oleh Pak Haji Agus beliau spesialis layang-layang ya tapi ya sekali Mesel ke asuk rekil baik mikir Pak Haji rek tiket tiket sebarang 3.000 dibagi sekian dia jadi ketitinan 300 perak Pak Haji rek jadi 100 juta kudu sabaraha pengunjung. Terus di situ tuh akhirnya perlu masih awe pepesan kosong. Rek naon udah. Ini secara pemikiran sudah terbuka Pak. Nantinya nantinya kemarin para camat kepala dinas disuruh nulis. Naon di pikiran camat? Camat 20 genep ya 29 SKPD alhamdulillah kami mulai sawangi teh masuk 10 besar orang lain pakai biaya camat dan marga tanpa biaya nah judulnya paket wisata jati gede nah ini tinggal dipraktekkan kita punya apa itu Pak Agus teh Pak Sujasin teh kan homestay nah 2023 itu harus dipraktekkan. Termasuk nanti kalau wisata ini sudah siap, jadi kita gabung satu tiket ayak wisata rohani,
aya wisata kuliner, aya wisata naon, aya foto-foto selfie. Kita siapkan, saya sudah ngomong ke Bumdesma. Anda punya aset 10 miliar. Saya ingin Bumdesma punya usaha lain. Usaha lain di antara misalnya travel nak ke Bumdesma, Pak. Oke, hotel nak usaha, oleh-oleh nak usaha, Indra Matana usaha. Itu kan muter, Pak, ekonomi nama. Nah, ini harus kita pikirkan bersama ini. Nanti, makanya Pak Haji, kamu, jadi kita kumpulkan lagi kekuatan dan manajer ini. Konsep juga kuat, yang berat kita lakukan. Pak, Pak, Inten, Bapak. Terus, Pak Upik belum kata, supaya ini disaksikan para pengawasan. Minggu ini, hari sudah terbentuk SK Camat tentang penggerak potensi pariwisata. So, nyarios ke Pak Mangrodin generasi muda, nyarios ke Pak Haji Agus, Pak Haji Beben Agung, koordinator mertuanya, orang tuanya. Jadi kita ingin Pak, bagaimana kita menarik para wisatawan supaya mau datang ke Darmar Aceh dengan event-event. Saya contohkan, nanti penggerak potensi pariwisata itu, misalnya di Alun-Alun Pak, di Pendopo itu setiap malam minggu ada tampilan. Misalnya budayawan apa? Angklung Bugis tampil, terus Jaipong Bumur tampil, tari-tarian tradisional tampil. Baik, namanya terbang tampil. Di situ mungkin Pak Haji Agus sama Haji Bebek berkoordinir sama UMKM. Baru udah ke PT ini kemana-mana malu minggunya. Nari di alun-alun di Caaran, juga gue atau dia. Nah, Hovik saya ngomong kita harus mulai minggu terakhir bulan Oktober. Bulan Oktober. Langsung Pak, cecep. Supaya jadi utang kurang pemerintah Pak, disaksikan ke rakyat, disaksikan ke para kapal gitu. Nah aja, jadi beban buat Hovik. Terus SK Camat yang selanjutnya Hovik, kita mesti buja. Saya melihat Pak, banyak air ke selokan. Saya ingin ada SK Camat tentang penanggulangan masalah-masalah sosial, bencana, dan lain-lain. So, jadi Pak, kita sudah mulai sebenarnya. Slogan kami pemerintah kecamatan, bukan camat saya, pemerintah kecamatan dan kota. Tong ayah rakyat arumikin yang sakit tidak mendapat fasilitas kesehatan pemerintah. Contohnya Pak, kami proklamasi, Pak. Sudah proklamasi. Dan kita laksanakan. Kita laksanakan. Kemarin alhamdulillah yang terakhir itu ya sindrom Stephen Johnson. Di kita ada penyakit yang 1001. Sindrom Stephen Johnson. Jadi seperti melepuh. Saya malu atau orang masyarakat membuat donasi di Facebooknya, walaupun itu bagus. Tapi kita sebagai pemerintah malu. Nah orang pegawai mana di dodo kayak gitu. Eta rakyat anjeun. Ya alhamdulillah, saudara Topik, kamu berangkat. Ini caranya. Alhamdulillah, Pak Bu. Sekarang sudah mengering lukanya dan dijamin oleh pemerintah, pembayaran. Tuh, lumayan. Namun, jadi ketua pemerintah kemarin dapat. Ya, saya silakan karena itu malah rumah sakit yang mikir. Atau hari itu sampai dibiayaan, pemerintah. Kacau atau menurut gitu. Mana sebutkan gitu nama Pak Haji, di sini nah. Oke, weh, hari emas dan Haji Pepe. Dan insya Allah Pak Haji, tadi siang udah ada pertemuan tuh. Polsek, Pol PP,
dan GBS anu ketekengan. Nah, pokoknya makin baik boleh dibubarkan dengan ulaya di Dharma Raja, kayak gitu ya. Dan pokoknya jadi nama Dharma Raja yang aja. Tuh, tuh. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saya terserah, Om Pak Haji Bapak dan Om Dajan Gamelan tadi dihadir di sana. Acara beginian. Tapi nantinya, kalau apa ya dapatnya? Kalau sekarang itu kita dapat anggaran rehab kantor yang di samping kanan itu wilayah. Kamu ditinggal di payung samping kiri, alu bekas kecamatan dulu. Jadi saya mendidik perangkat kecamatan pelan-pelan kepada kepala desa bahwa kita akan selalu bekerja dengan jadi ke ayah lah aku misalnya mau nanya MPD dan awal itu camat dulu sekian gitu pak tapi lah yang mau nampil kamu di anggaran berino tapi ditampi asli tak pak tapi saya ingin menghapuskan itu jadi pelayanan pemerintah nih. Ya, mungkin ya betul saya mantep hatinya menang gaji di pemerintah teh sing jadi halal gitu. Di sini ditanya ke nyenaon mah yang cocok mana tapi jadi zaman teh ah gitu weh cenah. Nah, itu hoyong seukeur. Lah, orang kan mau bisa pindah ke mana aja. Ini tadi buncen. Ya, boleh. Tidak ada yang memang ada penyiksaan selanjutnya. Ya, penyiksaan selanjutnya. Insya Allah karena kita perlu orang-orang Dharma Raja yang benar-benar bisa dorong. Gitu, Pak. Jadi, alhamdulillah, Pak. Ngomong ayah nunggu rekam, Pak. Dan ini adalah cara saya untuk membunuh kemalasan-kemalasan. Ngomong itu. Udah tadi 51 dekat pinggir tadi nama diundang Pak JPP. Nah, coba bro, ya, bismillah. Baik, bentuknya supaya Pak JPP punya semangat. Iya. Pira aku hari camat orang cipuk ke 51, kan lumayan sudah maraja. Mak, betul. Ya. Nah itu maksudnya sekedar pembukaan dari ya mohon maaf sudah mana ada kata-kata yang cuma yang sudah mah diajar gitulah tapi dari nyarios tanpa sudah teh asa kurang akrab aja lah itu lahir di Jawa kan malah boleh dimaklum menanya orang pas atau dirampakan di Tina gitunya atau nol Mudah-mudahan jadi pengalaman api di siklus panik itu lamun ningali kana riwayatna eta teh ribuan tahun jutaan tahun nuju jaman cenah cek catatan di Cipapuma keur jaman nanti gula sakandu Papua gitu kan eta mah riwayat mah keur nu penting mah aya mah ti ieu ka hareup kumaha teknik jeung carana wisatawan datang hadir kurang perpadukan antara religius, budaya, dan ekonomi sebab abri kamari pak wilayah kelet kamaronges di marongete pak udara bangte sampai ini udagang kopi 200 ribu untung nama ku ayana wisatawan anu rek ciara urang bisa kenapa tidak bisa
makanya di orang mana dia segala macam plus ayam tinggal meningkatkan sarana dan prasarana. Ulah nabi kan kapal tu rekiarah dijalin ke atu sepuna baru, itu kan? Sehingga akan dampak negatif nak kali tu arah lagi arah kali ni jalan lagi rusak muada. Nah kemarin kan gitu hurinya. Taena mungkin disiplin lah dia dari pedagang. Taena saran pendapat di audio besar saya ingin ayah pendapat atau saran terakhir. Nah ini hari panitia mah berbagai bentuk bagaimana? Susunan panitia pelaksanaan penataan situs nuaya budaya di urang. Uni malahan masalah Pak Haji pahitannya Umargi Abdinah Tersungking pengen tentang Yudhara Raus terus dibentuk jalan ketua panitia susunan nama itu merupa sebagai laporan menten cuman merenang di SKN aku sih harus di SKN aja ah itu pahitannya kita mah pahitannya maka disuruhkan sarang pendapatnya Pak Haji milik batai ayah sarang pendapat di Sumatera. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bihi alihi ma'ulihi ud'udhi hajati fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma wa'u pertama, Nyurkakuru Al-Qusus Kuri Bika Koronat. Pertama, kami satu mangkangnya Masihkan motivasi Kauan Sadayana Alhamdulillah. Pertama, bertarung pembangunan Alhamdulillah. Mulai kesejahan Abi pengantin sebuah Abi Pak Haji O'om, Pak Haji O'om, Pak dilanjut Haji Agus oke preman pasien Pak Haji apa Haji saya nanti alhamdulillah materi anu di anu pos kebetulan ke pos masyarakat tadi pos ECS di pertama motivasi dua lima puluh oleh satu tujuh sadayana sungguh terus kehampir sadayana terus kehutup terus kehampir lah sadayana tinggal pengetan ayana abdi abdi buka akan abdi motivasi oge pengetan akan abdi syarat pendapat oge yang tahu nah iya orang sementara mengumpulkan para tokoh salam usaha jadi yang menyebutnya tempat Alhamdulillah disini berkah saya nanya yang tahu saya membuka tokoh teh pedah dari wadah sudah diikat pula diikat pula ya teh naon wadah na naik naon pun kapung burmah pengintennya nami ate ayah persada persatuan serjana Dharma Raja karena persada terlalu gaya untuk serjana hukum untuk orang kuliahan hukum saya nama sok ijat tidak melihat tahta melihat awal penting segala hal potensi yang mampu ingin di pikiran di awal usaha kurang sehubungan dulu. Sementara kita pengintinya anu sudah diikat teh salah satu wadah gula yang budul yang wadah naon karana naon kurang song yang budul kurang kita pengintin sampai yang tahu sana pengintin sudah jelas pengintinnya sama waktu itu jelas terus kemudian kepada segala sesuatu ayat tahapan nama pas ling-ling anu tadi ling-ling anu tadi untuk membuka pengetahuan tahapan-tahapan motivasi setelah harapan-harapan di pecaman untuk latihan rumah kerusahaan
salah satu penglaris sebenarnya Cepat Zaman, mudah-mudahan ya sebenarnya Cepat Zaman sejadulah lagi pada Cepat Zaman. Nah, sumpetah Cepat Zaman di Dharma Rajana, terus terusan kok barang pun Dharma Rajana usaha dulu lah itu, urat-urat tokoh-tokoh generasi nak ya, api mengenai sarong reng-rengan sadayangan, sadayangan sadayangan tokoh, masyarakat keluar pengusaha-pengusaha, ulang sok takut dibangun ke pengetan pada wisata dari uji hukum bangun ayah wisata-wisata yang lain nah itu ulang sok takut ini bersama dengan pemerintah, masyarakat, keluaran, ulang-ulang, karma raja itu jadikan penonton ini dari pemain, kayaknya dia tahu setelah itu karena streaming selanjutnya begitu Abdi melangkah beberapa hari ke belakang ke situs panitis Abdi dirinya maksudnya berapa Pak Gunten diri ayat aturan-aturan anu memang diatur tapi harus ke Pak Gunten. Pak Gunten apakah boleh ini dibangun? Saya Pak Gunten bosan Abdi mah terus beberapa ajuan-ajuan lebih ke jadi asasnya baik ya tadi itu. Nah, terus Abdi melangkah ke Pak Guru, ke Pak Camat, alhamdulillah Pak Camat terbuka, Pak Guru terbuka. Terus Abdi tahapan itu lanjut Abdi awet sama Pak Bupati. Bupati Abdi ayah rencana masyarakat butuh itu terpokok-pokok pengusaha dan pelajar Bali nampak cukup dulu. Alhamdulillah walaupun Pak Bupati mangga sangat tetapi pokoknya teman-teman tapi malah terbuat langkah-langkah anu ditempuh dari orang-orang anu paham kemana caranya ada beberapa mangga abdi tidak paham di lepas nah saat itu Pak Gintan diantarusnya kesempatan pemanasan jadi ya, mudah-mudahan anu Pajona, salam pendapat di Pajoo, di Cilacap, Mangasar, Bahju, Mangawi, ayah salam pendapat. Cuma nahulah ini dina, sudah cuma acara, nak mengajar aku. Hak itu ya, lebih jahat itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Bapak Pemersan, Bapak Haji Widen, Anisah Ibu Semangatna Naga Pelangkun, Malingat Mata di Karyawayat itu hanya nanti sekali itu tadi Alhamdulillah Atur Ruhul Haji mudah-mudahan kasayan Bapak Haji di Masyarakat Tuhan salah jenak, barangkali di Pak Haji Om Yudhu Balin Ayah Sumangsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat para tokoh masyarakat kami di alhamdulillah kami berkesempatan untuk membaca binaraga dasar terapi dan disyukuri terhormatkan juga yang itu ada apa saja dan waktu itu hadirat bukan suka daerah jadi dikeli tapi mulut dan sektor masyarakat jadi anggapan masyarakat yang berada dan inspektor kita khusus lah dari sisra untuk kelas musuhan jadi ini kita pantesan sesuai hari kak kalau itu di Bandung tahan apa-apa hadiah kok paling pokal lah jika inspektor misalnya kalau om pulang ke Semedang inspektor syariahnya ke Semedang inspektor ke Semedang kesengaja balik gunung jurang ternyata
Sumedang teh leuwih gila ti Banten. Simkuring Banten 10 tahun, bos. Sabut lah pengusaha teh. Investor teh kudu dipuja. Misalnya tekan, jawara ge tuluh investor. Ki Sumedang maruntuhan. Itu kasih Simkuring selaku asli urang dan raja. Saya kudu pangarap lain kita daerah. Apa Simkuring dulu? Ganti kubu tinggal. Jadi keterangan orang dan orang yang terkenal. Gue ternyata bener. Timkul ikat medan. Muka gunung jurang. Gue bang musuh. Bener. Kali ini dalam muka. Bukikan. Alhamdulillah. Jadi kasih timkuling. Baik agul payung butut. Kan ibatkan tanah kan pak. Baik agul payung butut. Jadi ibatkan tanah. Kapendas. Metang ibatkan tanah. Kir jalan. Pani kita masih kena sejarah tahun seperti itu. Sangkan jaya. Dikuri katanya tak kaji. Maka kuci ulang tu. Kuci ulang tu haji bebet. Ayo siap kuri hadir. Nanti kuri tak kena daerah. Orang dan maraja. Ayo orang lain. Orang dan asli. Berapa tak lalan. Hadi om kan kena daerah. Pengurang kata murid tak lalan. Sare kan kuri. Lupa. Jadi orang kuri kita kena melka. Kita akan isi. Mereka bisa bangun situs masalah kecil. Bukan ini sebab masalah kecil. Simpulin jadi jangan-jangan kita cek nyumbang, nyumbang ke pertama. Apresiasi sangat hormat ke pertama. Orang cukup ke. Lahir di Lamongan, tapi ke bagi sok sama pusat ke era peraturan. Simpulin bahaya peraturan sekali. Nah, situsnya, namun tidak ada ke mana, dan simpulin alam berakhir. Nek bego, nek loter, kan kami mau ngeberes sahabat jalan. Kan bisa ayat tanah patuh, kali ini kan terobong kan. Mana bakat jalanan, mana bakat tanah patuh, kan kirim kan, ini kirim. Amin. Kita silahkan dulu, suruh rumah bini kita, hai orang salahkan, silahkan orang tinggal ya. Mana sifatnya, gimana sejarahnya, jalan dari kemana, kanan, sama baik. Karena berjalan di mana hari kamu bakti ke mana desa di Bukuri kamu bakti kan gitu kemana kamu bakti di Bukuri kan di Bukuri dia kaki dulu cerita ke Haji Agus pas sama Haji Nawang hari ini kita selalu di kita selalu di bidang bangun helai ikatan mungkin ada pertama di pada tokoh pulang pada tokoh ayah kita pakai jaman aja pak ikutkan isi ya kita pakai tokoh berhenti pengusaha, berhenti pemuli, kurang bersata, berarti perjalanan akan jalan, harus ada visi dari sarjana. Jadi terlalu individuasi. Persatuan, sarjana, dan meraja. Kamu belum SP, di atas itu kepada mereka. Ini dengan dulu. Ini pedana, ini pemuda pemuda, dari aki-aki, dari akrab, muda unggul. Para tokoh, muda aki-aki. Nanti itu pada mana? Ada mau pak, Pak Jepet. Kumpulan politiknya banyak.
secara ekonomi bangun hancur. Karena lewat hancur. Bikin forum komunikasi bangsa dan raja. Ya, orang sudah kurang di anda tetap. SDM sudah siap, semumpunnya itu. Apa di BBM? Pasti. Pak, apa sih dari aturan ke dalam raja? Karena kehormatan sama raja. Bikin juga sehat. Gampang. Jadi sebab itu nama dibikin dulu wadah. Nanti di forum warga dan raja ini ada ketua, ada sekretaris, ada bidang-bidang usaha. Ya. Begini, pemeliharaan situ-situ semua, itu bukan tangan itu. Di Cipete ya Sangan Jaya, ayah satu tumpang. Jendera satu tumpang, ayah juga satu tumpang. Ini itu pernah di Papu Sapa dan Cipadela. Masa batunya tengah, kebulak gelap, kata batu tumpangnya. Doya, upah bukan itu, panggilnya subur buat keluarga. Terus batu kan dia, panggilnya orangnya subur. Tapi itu, Pak, itu ini ada. Batu tumpang saya itu. Saya kesih terus, Prabu Gajah Agung, Kupari, Mati. Kata Prabu Gajah Agung, Putrana, Prabu Gajah Putih. Kita rela, kita oke, Pak Pak Asli. Jadi, ulah, nanti semua ukur. Itu kita bisa kasih di forum nanti ada bidang itu oleh kalau saya itu ya. Jika ada berkurang karena gampang itu nanti ada nama perkata semua kata gampang kata nanti tujuan kepada yang tadi orang kata sebelum satu waktu dilakukan kita pakai kita di pengusaha. Dan juga jam-jam yang lain, jam 5 hadir. Ayo jam 5 hadir. Ya, jam 5 hadir, tak ada. Tak percaya. Nanti kan cuma pake di penyeliaran, cuma satu, bangsa pihak. Pak Haji Oma, Pak Pak, 10 miliar, dan Pak Pun, cuma kejaminan. Menyebutin, kalau untuk benar dan cinta, kan gitu. Itu kesempatan. Jadi aku kan jam 5 pertama, dan dia tahu tidak apa-apa. Aku ditentuk, aku rasa siapa. Yang dulu, aku rasa SMA. Cuma ini paku-paku ya, bisa ya, paku pun lah. Ya, paku kan gitu, Pak. Itu kan berat itu. Tapi aku harus mengatakan sama, Kak Jengken. Pulang berat, kan ayah sama. Perwakilan para tokoh, Kak Kecamatan. Pulang berat, gak mau ke Pak Kecamatan. Tadi perlu, orang komunikasi warga dan Pak Raja. Ayo orang bangun dan Pak Raja kurang, Pak. Goreng kan orang bangun, gimana caranya? Kasih kurima dari jalan di Cikaliko, kita tuju ke Gorengpang, salah Pak. Kita bawa ke kendaraan. Tadi yang dulu, kita tuju, mau ke kendaraan. Kita ke hambur-hambur biaya, saya benar nama, hamburnya kita baru. Apa baru, kita di Indonesia. Apa ini? Kita juga coba jalan, maka kami yang kering. Iya, lo kita coba deh, nah ini kami mau lempang. Karena jalan dulu, kita mau lempang. Ya, abu jalan, karena mirah. Jadi balik kau pun mau panjang pariwisata, tapi jangan banyak peluburnya. Itu harus ada permasalahan. Ayo orang bangun dan maraja untuk pertama cuma, tapi nggak dukung. Bila bulan pertama jadi sekitar. Kan gitunya. Kedua pertama pemanfaatan pesisir Jati Gede Bungur. Kurang kehebe satu alam kurang pak. Kenyataan cuma dulu pasir. Kuparum rakyat, kuparum rakyat. Kuparum ada gubernur, cuma kuparum juga gubernur. Saya kuparum masyarakat dan raja sepedang, ingin membangun ini. Satu, oke kumbing. Kata-kata itu gubernur kita ada keluar. Nah itu pasti keperluan politik katanya, keperluan keperluan katanya. Jadi anti ngajang gen, kata samet, segera bentuk forum komunikasi warga dan raja, nanti punya program kerja yang jelas. Termasuk program kerja pelestarian situs di antaranya kami berarti lagi itu cash problem yang sebagai percontohan dikerjakan paling awal Pak Bupati Kepelahan cepat untuk yang itu proposal dengan yang dikatakan aku cepat Pak yang dihaji Allah dan yang dihaji Allah kamu ya kita tahu itu masalah urusan alih tapi hanya orang bedah pengatahan dari Maraja. Nanti di forum bidang bisnis lah ayam, bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bikinlah padepokan, hadiah padepokan, bikin padepokan. Jadi golempar, kita bikin di umur.
Bukit Pali Pukang. Iya, ya, berdua akan dipikirkan. Nanti perlu dipikirkan. Jadi kami akan mengundang para pengusaha dan raja yang ada di luar kota. Dan diundang nanti mereka ngomong-ngomong. Ya. Banyak pengembangan perempuan. Jadi ada banyak pemikiran. Bukan aku tahu, siapa pelan desa, saya tahu, Pak. Tapi ya, ini kita bakal bentuknya ikatan warga dan raja ataupun forum komunikasi warga dan raja. Nanti mengajukan kata-kata tak ikalman. Biar konsumsi ayah Pak Haji Akut. Iya. Iya. Jadi Bapak bentuk ada program kerja nanti ada yang misalkan terima sama pelaku pangkatnya UNESI. Program kerja ini, sebelumnya ini. Bukan Pak, secara politik tempat kantor. Kan ini kalau ini, hei, tunjuk. Kalau kita merasa ini Bapak politik terbanyak, tempat terbanyak. Ya, ini mengajukan. Apalagi tadi pendapat untuk menawarkan ada tempat untuk kumpul-kumpul. Bilang aja, jarang Pak, ada begitu sama begitu. Aku sudah menyediakan tempat untuk kumpul-kumpul bilang raja. Tidak olahraga, ada tidak olahraga, banyak-banyak olahraga. Karena program pertama kami nanti forum, kalau jadi forum, penataan alun-alun. Itu dulu, alun-alun datang aja, bikin sama di Medan, bagaimana caranya, Pak. Siapa aja aku, siapa? Tidak ada, tidak pasukan itu. Betulnya. Tinggal mengajukan pertahanan. Tapi kamu tidak akan terlepas nanti dengan program pertahanan. Ah, ini kan, ini kan. Ah, apa sebagai mitra melalui satu itu apa? Saya pakai misi, itu mau kodum, Pak. Yang di Tuhan itu, kodum. Pak, yang satu itu, saya juga biaya anak. Mau itu, apa? Karena Bapak, saya ini. Dan di situ memang betul ada air dan maraja. Air dan maraja. Itu pasti karena saya diam-diam kita ngambil tadi dan maraja. Saya diam-diam, benar itu maraja. Saya bukan hati lagi sekarang. Air dan maraja itu para hati kalau untuk bersatuan sama-sama. Ya betul kan. Air dan maraja, para hati kalau untuk bersatuan. Untuk kalau untuk masyarakat yang mungkin dengan maraja. Dan jadi hajar-hajar itu siapa? Tahu. Jadi siapa saja pengusaha yang sukses malam dalam raja yang di luar malam dalam raja malam kepeda cuma kesempatan untuk Pak maksudnya Bapak pengusaha hadir itu situ jadi urus tapi terduga kita tahu Pak sama kalau orang semen begitu Pak dasar tapi aku sama Pak Abu ya terima kasih bagaimana masyarakat itulah salah masukan dari saya. Silakan perkembangan. Saya mengajukan dibentuk forum warga dan raja yang dibentuk oleh para tokoh sekecamatan dan raja. Ada berapa desa pada sini dan raja? 12. Ada 5. 64. 5 orang tokoh dan tulisannya hadir. Di situ nanti bentuk forum program kerja bagaimana? Dan kami punya rencana pertama yang dilihat alur-alur dan raja. Empat dan raja. Kedua, melakukan kirai untuk sepak bola. Ya. Dan
itu yang telepon ke siapa, ke siapa, ke tukangnya ke Papua. Kita pokok ke Papua, tapi kita lihat. Nah, jadi saya senang, ini yang saja. Saya menurut Pak Camat, sama Pak Bapak, benar. Jadi Pak Camat 3 mil, ya Pak Bapak, bisa ke sama saya, itu itu saja. Kita putih, Pak, itu saja. Sejarah apa? Apa sejarahnya? Karena kamu alam di lawan satu pasar batu ya, kalian kan bisa sama sedih ya, ini muka itu saya tahu maka aku bisa ya, aku lupa hanya pertama di muka Gama Raja, itu Gama Raja maju jadi di sini Gama Raja belum penuh Gama Raja untuk saya, usaha lagi jalan dan masih gitu, gitu banyak di kompetnya lagi apa? Entah apakah Harus bisa nih dete kadang-kadang kena cai cuma raja teh mati dan cuma raja teh asalna teh ci maraja dan maraja teh kini tuh daro teh jelema raja teh raja jadi raja nu aya di miti di Indonesia teh tenang di Dharma Raja di mana di Muara di situ itu Dharma Raja teh asal mula nanti itu mana pantes Pak Haji Umar percaya pisan ke Dharma Raja mah dan putra daerah Hongkong belum ada duit Hongkong supaya Dharma Raja lebih maju mudah-mudahan no aku betul Pak Haji lupa duit nah maka dilacan ke Pak Haji Agus pilih ayah saran pendapat di Sumatun Pak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa ba'da puji syukur dan syukur panjatkan kepada subhanahu wa ta'ala ya rabbana kurang jasa kembal diri ini menjadi rasa di nurah raja yang ada hasil salawat salam salam juga tetap diucapkan ke junjungan orang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayo rekan-rekan anu kesimpulan juga hormat tokoh-tokoh dari Cienteng ayo putra daerah Pak Haji Oom dilanjut Haji Adi ya ayo dibedin oke preman tentu ya Pak Haji ya aku mohon ya saudara ya upami lina kanga iya ya pendapat sendiri saya mau terwakili Pak Haji Oom ke ayo dibedin ayo ke pacamat dan itu nanti ya lah kan cecet ya akhirnya kan masih bingung kalau mau dibadah dilakukan makanya ke pacamat kan karena punya persoalan nah sehingga keterang nanti mau gitu kondisi ke saya batu ke saya sendiri mau lah aja ke ayo sendiri kemudian terkait masalah forum pertama memang timbul juga kesempatan kali kan apa kehidupan sebentar ada ayah di Jepang kemudian ada di Purwakarta termasuk ada di Banten jadi putra putra daerah khususnya Kandar Malaga itu kebingungan terutama di masalah lebaran lebaran maksudnya ayah lagu itu bagaimana jangan gak artinya selalu mendorong kebingungan jadi itu mesin kuring datang tadi kita kebingung itu bagus dulu di mana kumpul mau berbelah hukum karena dia butuh non dari di jasa tahu pertama sehingga kalau di sini dibentuk wadahnya dibentuk forumnya jelas perjuangan kerjanya itu dia jadi orang-orang yang mengajar kami berhasil di kota teh wah bingungan sayang kemana kami mengajar ingin makanan itu di negara teh jadi dinilai sendiri mohonlah teman-teman terutama ke kepala desa untuk menginventarisir masyarakatnya putra daerah yang ada di luar nah satu masalah paling ini satu masalah di Pak Haji Oom
Kemarin pertama pertama jenderal jalan programnya, upama ayah dan mama, insya Allah orang betul berkatnya, berartinya itulah pertama untuk diterima. Abu Saleh Omar, aduh, ada yang kau waktu lah sendiri satu di kami, ayah Haji Beden dan Haji Om. Ya mudah-mudahan lah, terutama target awal tahun pembina pelaksanaan situs kami itu, orang kerjasama hal telah dilakukan juga dan terjadi semangat lah panitiana, transparan pengelolaannya insya Allah sendiri tak kemampuan apa itu. Kira tu pak camat yang pandai itu sendiri itu. Orang sadaya, mudah-mudahan orang sadaya, warga masyarakat kecamatan Dharmaraja lebih dicontoh kepada kecamatan kecamatan yang lain. Barangkali itu ada peningkatan dari segi ekonomi, budaya, situs dan sebagainya. Barangkali di Bapak Abah ayat penambahan pendapat susulan tadi. Alhamdulillah kita berwajib Bismillahirrahmanirrahim. Bertanimah Waktu Sobat Raja Haji, Alhamdulillah Waktu sendiri berkawarmat Kacama Raja Raja Pak Kades PT Oke, aku sang Haji Om Pak Agus, Pak Tidakkan Alhamdulillah, Pak Bapak Tengah Jumpurin Sejak riwayat ini Abu tahun 1984 pasukan Malaysia. Ketika waktu itu juga masuk Haji Sarong ada Malaysia. Kalau saya Abu dinas pendidikan dan Malaysia. Kembali ke aneh bapak bapak ibu ibu rumah kosong. Ketika Pak Haji Agus berjalan usaha karena berjalan kori pinggir kosong. Iya Pak, bahkan sangat usaha kita punya kultur Pak Haji Agus itu. Jadi berjalan kori di pinggir kosong. Abis selamat opat, ngalih ke Jatuh Nawar, kapal opat Jatuh Nawar, juga bersyur, dengan berdikat. Jantan kemaraja, kalau abis ke asing, Pak. Lamun pacamat ke Jawa, dengan nyakun, aku saha orang aslinya, upam itu ayah memanggil kakak, berarti orang dan aja. Ya, kakak, kakak, Pak. Kalau berapa, oh, orang dan aja. Nah, kurang-kurang itu. Muncul nama wajib, abis ketika memimpin aksi di UPDM karena aku pada waktu itu sebagai danlap di lapangan memimpin gamer UPDM ketika terjadi penganiayaan dan melakukan kekerasan terhadap raja yang ada di dalam itu dibongkar pada waktu itu dan Alhamdulillah pada waktu itu sebagai wakapolresnya Pak Sabo yang sekarang lagi trending pandangan Pak Sabo menjadi wakap dan di Cimedang Baru itu Kapolresnya Pak Budi dan saya sendiri yang pernah ditangkap oleh Pak Sabu Pak. Dan satu malam saya waktu di Jatinegara dibawa ke Polres Pak. Tapi Alhamdulillah ditangkap bukan ditahan tetapi Pak tolong diamlah sekarang karena IPDN ini adalah suatu perguruan tinggi yang tercetak para birokrat lalu diundang-undang kuat cuma mengkadangi ke orang luar negeri jadi bupati Indonesia kecil ketika itu Pak pada waktu itu nah jadi untuk mengenal Dharmaraja sudah tidak asing lagi selamat Dharmaraja barangkali para kepala sekolah yang ada di Cibubur kepala Dharmaraja terserangan lah ya itu tapi pula itu dia namanya patatang tapi di dinas pendidikan usaha pertama kekeluarga yang nyawa aslinya kenapa nyawa nasib ayunan Pak gitu. Terus ramai, padahal gak wujud lagi, ayin kakara, pejabat-pejabat itu. Ayin kakara, gitu-gitu. Cuma di camat wano, pikir gak. Tadi isu, tadi api gede, ayinnya tadi dia Alhamdulillah. Aku yakin semangat beliau dan cara kepemimpinan beliau, talaga untuk pulang Sunda apa pada waktu, mau lah gitu. Jelas, gitu. Dan pengen dua kan soto Lamongan, Pak, itu ya, Semedang deh. Nah, alus milik itu dan Alhamdulillah dari camat. Milik kecil itu juga Alhamdulillah, gitu Pak. Jadi sekali Pak dengan Abi Ladukun, maaf beberapa kargoba camat, ke Pak Haji Om tadi memang harus sekedar ayat satu ikatan daripada orang-orang Dharmaraja. Hapur-hapur Abi mengenal harus ayat persada. Tapi tadi harus dibahas ke Pak Haji Om. Abah lebih cenderung mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Camat.
dengan Sumedang destinasi wisata, dengan Jawa Barat destinasi wisata yang diwakilkan oleh Gubernur dan Gubernur. Biar Maharaja akan menjadi pelopor kecamatan yang ada di Sumedang tentang destinasi wisata. Kita punya penunjang, apa jadi gede Pak? Jelas Pak, dengan kawasan ekonomi khususnya nanti. Nah kita jangan tertinggalkan. Kalau berbicara tadi masalah BUMD ya, wajib ya, BUMD Kampung Makmur, lucu Pak. BUMD minta modal ke Pemda, seharusnya BUMD itu memberikan kontribusi ke Pemda. Iya, dengan baca bila gitu. Mata alis sederah, begitu Pak Jio datang ke itu, dikulukur di macam-macam aja lah. Kerja batas forma di antep roda, di amon. Benang, kita bersama kaya naman. Pak Jio masuk, saya jaminan anak untuk jadi investor di kerja kuno. Alhamdulillah, Pak. Pak Jio bisa mengembangkan. Api kerjasama dengan Pak Jio dan perasaannya, Pak. Gitu. Nah, tongsiun, Pak. Hanya jelas dulu, akhirnya sekarang syukur organisasinya yang benar tentang penataan situs itu. Untuk situs harus terdaftar dulu di kebudayaan. Untuk mengajukan program segala macam itu nanti sudah jelas ada anggarannya di pemerintahan daerah. Saya kira itu saja Pak, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Bila tiba wilayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dapat bersatu apa aku terus berbicara. Ia beda nya. Hayang kene ngawat dulu teh, lupa kene kita perlu nak ke kesimpulan. Teh kiri belum semakin lebih kadang, gitu nya. Tak tak kupi. Jadi kurang kekorokan ini, kurang ngomong ini itu Allah. Jadi depending lah, ada boleh pada atas saya. Depending lah, kita lajang dari sekitar. Ia enggak kurang depending lah. Nya sekitar jam 2 ya udah pada sibuk mengirimnya. Kita buat tim kecil untuk jika bakal membutuhkan forum komunikasi masyarakat dan Maharaja ataupun namanya apa nanti ya. Jadi dibentuk tim kecil dulu untuk merencanakan, merumuskan. Nah nanti kita jadwalkan dengan timing siapa bertugas apa, siapa mengundang siapa, tokohnya siapa saja, sehingga pada saat membutuhkan itu kita tidak ada bola penjolongan ya. Ya. Itu agendanya kita tentukan dengan rapat di rebu. Biar langsung. Rebu catat jam 2. Terus untuk perkumpulan Pak. Kita dedikasikan aja. X kewadanaan itu memang besar masyarakat dan Maharaja. Ya. KUG bangunan dulu. Punya sejarah. Wajar. Dilestarikan. Dilestarikan. Nah. Masyarakatnya kan. Eh, kecamatan di bagian direktur itu kan kita lihat tahun sekarang. Jadi mungkin kami yang di rumah itu rumah besar masyarakat dan manusia di proklamasikan aja biar di apa namanya Pak, di piara kebinaan wisata ya, itu akan menjadikan rumah inspirasi daripada dan manusia gitu ya. Lalu kecamatan sini pikir-pikir putus. Jadi nantinya Pak Menteri tadi, kita mah khusus buat camat, pun camat kiamat, ngantor nanti dinya, tetap nanti gitu, tapi pelan-pelan tengahnya milik masyarakat. Rek, kepala pemuda, olahraga, budaya, agama, semuanya di situ, yang pelan-pelan kita fasilitasi. Rumah aktivasi. Nah, itu. Terus harusnya yang tampilan-tampilan itu. Ya. Itu agenda yang harus dicatat. Ya. Terus selanjutnya nanti terhadap forum komunikasi proposal Bapak yang besar harus jadi ya lagi karena sudah ada wadah untuk berpikirnya. Nah terus termasuk forum komunikasi itu punya proposal yang besar tadi agenda untuk sangat jangka kan gitu. Nah, ini pertama mungkin yang kita ini kan hari ini terus selanjutnya ada agenda selanjutnya. Atur nuwun Bapak sekalian karena kita yang menghargai waktu maghrib gitu ya, barangkali ada puasa kan, ada yang puasa, membuka puasa yang jelas
hari ini tolong dilaporkan dalam Facebook adalah jika bakal menentukan komunikasi awalnya di sini. Jam sekian sampai jam sekian di sini. Ini sejarah. Iya. Ini sejarah. Ya, oke. Di fotoan agendanya ditetapkan, kita laporkan kepada seluruh masyarakat. Bukan berarti gocek ke Facebook, kita laporkan seluruh masyarakat barangkali nanti tuh yang baca. Nah, itu perlu. Jadi baik gocek baik orang Facebook. Nah, itu sudah kita apa? Dan kita lanjutkan lagi terus dan nanti pun lah. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.